kita? 45 aja ayo. 45. Minta satu. Iya. Balik terus, balik. Itunya ngebalik, kartunya yang ngebalik maksudnya. Kecurang. Oh, kagak lu. Polisi main kartu. Sampingan. Ini aduh. Jam 3 sore. Lampu merah cari tilangan buat orang. Yaudah. Bisa. Lagi main kartu kecil banget, kartu keluarga lu pake. Iya. Yaudah, saya pamit dulu ya. Dan, kayaknya lu salah satu orang yang bisa gue percaya deh, Dan. Ngapain? Jangan bilang-bilang ke Pak Dika, Pak Wendy, Pak Andre ya. Mama, jangan bilang ya. Dan, lu kan polisi udah lama sama gue ya. Terus? Ya Allah, kita kan segitu-gitu aja tuh uangnya. Nggak lu kerja sampingan. Samping mana? Terserah, mau efek, mau oli, terserah. Mana? Masa kerja sampingan tuh kerja tambahan. Oh. Duitnya banyak, tapi kan sekarang gue nggak megang uang banyak. Gue minta bos gue dulu, gue kasih DP mau ya. Nggak usah. Gak apa-apa. Saya kan orangnya diujuk. Katanya duit. Ya ada baru DP, Bunda Inul masih manggung. Tahu buat duit, ah kalau kayak gini. Gak usah, gak usah. Gak usah. Tapi jangan bilang, itu uang tutup mulut. Bukan begitu. Jangan dulu ya. Cek bos. Dari mana nih bos kedua nih? Saya habis survei rumah yang mau kita rampok. Ini udah pasti rumah orang kaya. Iya. Karena dari tetangganya pernah ngomong, di rumahnya tuh ada kecoa. Kecoanya gak diusir, tapi dianya yang pindah rumah. Jadi ini rumahnya itu besar banget. Saking besarnya, kalau misalnya mau ke toilet kita harus naik motor dulu. Bener. Rumahnya gede banget, di ruang tengah gue lihat ada yang main futsal. Terus katanya mobilnya. Mobilnya Mercy. Terus tadi katanya? Mercy-nya itu sekarang yang dia pakai Mercy putih. Tapi sebelumnya itu Mercy hitam. Kok bisa putih? Bisa putih karena perawatan dibawa ke salon. Kaya banget ya. Terus yang kerjaan? Suaminya ini pengacara top deh. Orang sidang skripsi aja pakai dia pengacaranya. Sidang skripsi pakai pengacara? Yaudah ya. Ngelonong aja ngomong ke lo. Ngelonong aja. Ngomong ke lo. Basa-basi ngomong. Aku mau ke kafe dulu ya. Nah gitu. Oke. Oh. Sekarang selingkuh mainnya bertiga. Emang kuat? Kuat apa? Kuat buat ngurusinnya. Yang bener. Oh enggak, ini makanya emang lagi kerja. Ini ada pelanggan. Saya, aku mau cek suhu dulu ya. Oh iya boleh. Berapa? Ternyata kamu. Apa? Beneran suhu. Oh, bosnya kok Niki tak bosa? Anjir! Seru nih ada orang Jawa berantem nih. Woi, kamu kok gak bantuin aku sih? Wah! Bantuin lu! Harusnya lu jangan minta, tapi gue yang menawarkan. Bukan lu yang ngomel. Gue menawarkan diri. Ulang. Nah, aduh, Kates. Udah. Kamu bantu. Iya, biar aku aja yang bantuin. Gak apa-apa, gak usah aku aja. Udah aku aja. Oh iya, boleh. Iya. Tenang aja, biar aku yang ngebantuin. Oke, sini. Kenapa? Siram bensin bakar aja nih. Ya gak semuanya begitu.
Saya kan bantuin, niatnya ngebantuin. Katis katanya sukanya digombalin. Gombalin lah. Bisa gak? Tapi kamu ajarin ya? Ya, coba kamu bilang. Apa? Bapak kamu pencuri ya? Soalnya kamu mencuri hatiku. Oh, ya. Bapak kamu... Kok tahu? Itu yang nanti. Bentar. Janjiannya itu yang nanti. Ya? Ya, itu kan yang nanti. Setelah gua gombalin yang satunya, baru begitu. Oke. Kenapa? Ulang ya. Ya. Kita ulang dari Pak Deden di luar, boleh? Satu, dua, tiga. Pakai dihitung lagi ya. Kates, bapak kamu pencuri ya? Bukan. Oh salah, aku harus marah ini. Matamu, bukan. Kates. Ya marah-marah aja, gak usah diomongin. Oh, iya. Aku harus marah. Langsung aja marah. Iya. Bukan lah. Ulang. Oh, iya, ulang. Ulang aja. Gak usah ulang. Gak usah ulang, yaudah. Bukan lah. Kan kak, aku tiba-tiba lupa. Udah lanjut. Kamu marah. Hei, kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Iya, kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Aku aja yang jawab sendiri ya. Hei, Kates, bapak kamu pencuri ya. Hei, jangan sembarangan kamu kalau ngomong ya. Salah nih, gimana dong? Ini tadi dia marah-marah malahan. Lagi yang lain. Lagi ya. Yang lain ya. Bapak kamu Cina ya? Tanya. Cepat. Kalau begitu. Tanya. Gua yang kena kalau begitu. Gua yang kena. Iya, lawan Chinese. Tanya. Tanya. Berat. Bapak kamu Cina ya? Enggak dong, makanya kesipit. Ya udah bagus. Terus? Udah. Ini udah. Tapi itu kurang lucu. Bapak kamu tukang bakso ya? Bapak kamu tukang bakso ya? Bukan. Bapak kamu maling ya? Bukan. Bapak kamu rampok kamu ya? Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Bapak kamu polisi ya? Iya. Terus kok kamu sekarang pakai rampok? Bingung. Gue pusing banget, Cong. Bener banget ini. Ampun gue, bener ya. Ini kan kita ceritanya akademi penjahat ya. Ngapa jadi kayak akademi lawak ini mah? Malah kayak ngomong orang buat ngelawak, bener. Gue pusing banget, udah. Mending saya gombalin dia aja nih yang enak nih. Aku mau pesen dong. Di sini ada menu apa ya? Nih, mau pesen es teh, gak es teh aja ya? Mohon bersabar, ini ujian. Kagak ada yang benar-benar ini. Ini ST diantar. ST diantar tuh apa? ST dinginnya sebentar. Oh ini ST diantar namanya? Ya. Makasih ya. Oh, aku punya gombalan buat kamu. Buat aku? Iya. Oke. Bapak kamu ini ya, alat apa? Ini ya. Kenapa? Soalnya muka kamu kayak titit. Wah. Bahaya banget nih. Muka saya dibilang kayak... Udahlah, mending gombalin ini aja lah yang bener lah. Ini digombalin juga kagak tahu. Iya. Bapak kamu kontraktor ya? Kok tahu? Karena kamu telah membangun istana cinta di hatiku. Begini kalau digombalin. Kamu yang gombalin aku. Dari tadi kamu gombalin lu. Dari yang pencuri maling itu gombalin. Lu nyanyi enggak sadar. Gila yang gua gombalin dia. Jadi gua gombalin atau marah-marah? Ya gua mau gombalin tadi. Lu aja pakai ngeblank lah. Kembali sekarang. Oke. Jangan marah-marah dong. Iya nih. Ayo. Bapak kamu tuh kan cek. Belum selesai. Capek banget mau ngegombalin satu orang gak kelar-kelar. Bro, kok bisa lalu? Lu tahu cerita enggak? Duduk. Ini klien pertama kita. Lu kenapa akrab? Kan aku udah kenal.
Ya kalau di dunia nyata jangan dibawa ke sini. Oh, iya. Itu kan kenalnya di dunia nyata. Kita nggak kenal, kenalan dulu. Meda. Beatrice. Enggak gitu konsepnya, nggak gitu. Ya lo nggak usah negor, ini ceritanya klien pertama di... Ulang-ulang apa sih? Gimana sih? Dia datang, kamu nanya kepada Denny gitu. Pak, ya, itu siapa? Ya, gitu, bisik-bisik. Ya ulang ya. Teman-teman, saya bawa tamu. Wih, siapa itu Pak Denny? Kok pernah tahu ya? Ini adalah klien pertama kita yang akan order kejahatan. Silakan duduk. Sombong banget ya ini Pak kliennya ya. Kayaknya orang kaya nih. Nah, selamat datang Pak. Bu, Mbak. Selamat datang Mbak. Aduh. Iya. Saya sebelah sini aja deh. Aduh. Iya. Jadi silakan disampaikan ke kita apa yang ingin atau yang bisa kita bantu. Jadi, orang tua saya tuh kan jangan sedih Bang. Mbak. Sabar. Jadi gini, dia itu. Dia kan penasaran. Kalau gue meluk karena gue sebagai laki-laki, gue nggak bisa ngelihat wanita menangis. Gue menenangkan, kamu tenang aja. Kalau ini dia penasaran Pak, saya mau bisikin. Nah, jadi dia itu. Kayak mukanya kayak penasaran. Apa? Aku juga mau. Ya kan kamu ikut briefing, udah gak usah tanya lagi. Udah tahu ceritanya. Jadi kamu sedih kenapa? Jadi orang tua aku tuh kan kaya banget. Iya. Pokoknya kaya banget lah. Nah tapi aku tuh kayak gak pernah dikasih uangnya. Yaudah, jadi kamu gak diperhatiin sama orang tua. Terus cerita sama abang. Udah, Maiden. Udah tinggalin Hengki, mending sama Denny. Hengki, sekarang ganti-gantian sama PYN lo. Ayo lo di BCR lo. Iya. Udah, sama-sama merah. BCR kan merah. Ini juga merah, tau. Merah. Dia sekarang anak buahnya Megacan. Ngefans dia pak. Serius? Iya. Bawa-bawa ke situ ya. Iya. Megacan. Apaan sih maksudnya? Apa? Megacan pak. Oh. Yang orang kebagusan. Oke, siap. Nah jadi kamu gimana? Kamu mau kita melakukan apa? Kita terima segala macam kejahatan. Saya mau kalian semua rampok bapak saya. Kenapa? Karena dia gak pernah nafkahin saya. Jadi tolong rampok semua yang ada di rumah itu. Oke. Press list. Ini pak. Ini pak. Jadi kita punya daftar harga. Ini menu kejahatan di kantor kita. Yang pertama, paket pertama ini paket merampok tanpa merusak rumah. Ya. Ini di angka 500 juta kalau kamu bayar atau kita bisa juga 50-50, kita bagi hasil. Hasil rampokan berapa, nanti buat kamu separuh, buat kita separuh, kita 50-50. Nanti kamu 30, aku 70. Kok murah? Ya harusnya, bentar. Yang permasalahan 50-50 kok 30-70? Bukan, kok murah pertanyaannya? Pertanyaannya bukan kok murah, kok enggak bagi, kok enggak 50-50? Itu dulu yang dipermasalahin. Bukan kok murah. Kenapa sih kok emosi terus? Ya ini enggak fokus dia dengerinnya. Berikutnya ada juga merampok harta pejabat korup. Ini free, gratis. Gratis. Karena kan kita rakyat, itu uang rakyat juga yang diambil. Ya. Ada lagi merampok rumah orang tua, angkanya 500 juta, tapi ini dosa ditanggung anak ya. Jadi entah kamu yang nanggung dosanya. Iya. Oke, nah berarti kamu masuk ke yang 500 juta. Mencopet tanpa diteriakin 200 juta. Kenapa mahal? Ya karena kan kalau ketahuan juga kita bonyok. Aku izin pergi dulu ya. Kenapa? Iya, aku udah kelar makan. Oh ya udah. Belum bayar. Makasih ya. Bye. Mau kemana? Aku mau izin dulu. Oh ya udah langsung aja. Dia mau pamit dari tadi. Hati-hati ya.
Perasaan cewek cakep pas nempel bulu. Nah, tadi juga kita udah survei. Jadi saya sudah survei karena memang kita pastikan dulu kita harus survei tempat yang mau kita rampok agar tuan rumah bisa siap-siap. Iya. Saya pernah mau ngerampok orang anaknya belum mandi. Ya enggak ada urusan. Mau dia udah mandi belum belum mandi enggak ada urusan, Bang. Dia harus siap-siap mereka. Kenapa? Siap. Kenapa? Kan mau rampok. Masuk ke sini tanya kenapa? Sebentar. Ini gua curiga habis kena gendam nih. Ngerti alur cerita enggak, Cete? Ngerti ya. Tadi pembayaran udah oke? Pembayaran udah masuk, harganya jadi di 500 juta ya. Tapi dia belum transfer. Hah? Dia belum transfer. Iya, ini kan cerita doang. Ya. Detail banget sampai ya udah, berarti ini jadi ya, kamu ya jadi, kerja sama-sama kita ya. Wah, ini kalau dapat duit 600 juta ya. 600 juta. Tapi beneran ini enggak udah bayar, beneran tuntas enggak nih? Beneran tuntas, dijamin. Rumahnya nanti akan kita rampok. Terus ntar di rumahnya itu kita setelin lagunya Aldi Taher. Orang tua kamu pasti kepikiran tuh, iya. Terus orang tua aku gimana? Orang tuanya selamat. Oh, kamu punya selamat, baik-baik aja pasti aman. Oh, atau kamu mau orang tuanya bikin pingsan? Boleh. Oh iya. Sebentar, sebentar. Hey. Lo berdua bisa diam gak nih mobil ini? Oh saya juga, Pak. Oh saya juga built in. Gue pokoknya kalau dapat duit banyak, nah, nanti gue bakal taruh duitnya, gue bakal depo, gue bakal main Zeus. Dewa peti. Banyak kayak ampun nih ditabung investasi ke Nanofest. Oh, Nanofest? Iya. Udah tau belum Nanofest? Enggak, kebetulan. Nah ini makanya kasih tahu ya, cukup dengan uang goceng aja bisa investasi. Goceng itu berapa? 5.000. Goceng itu 5.000. Nah, kalau kan dulu paling apa itu? Iya. Tapi kan aku gak tahu kalau uang Cina. Oh iya. HP-mu apa? Apple? iPhone. Ya Apple toh? Iya, iPhone. HP doang tapi gak bisa beli saham Apple. Emang bisa? Bisa, cuma goceng bisa beli saham Amerika. Kayak saham Apple, kripto juga bisa. Jangan cuma main HP-nya doang. Mau ya? Boleh. Cobain ya. Kalau okay. Udah punya itu gak kerja bisa gak? Bisa, tapi jadi simpenan om-om. Lu nanya dia kena. Iya, yang penting cobain aja invest di Nanofest sekarang juga. Pokoknya Nanofest aman dan terlisensi. Kagak kabar. Siapa ini botak? Boleh saya dulu. Bapak siapa ini? Kagak kabar dia. Boleh silakan, Pak. Silakan duduk. Ini ceritanya Bapak. Bapak yang lari sendiri, Bapak jatuh sendiri. Iya. Habis nyari setan apa yang bawa senter nih? Iya, Pak. Oh. Pak, kalau dari atas bagus juga, Pak, ya? Kenapa? Kayak apa? Kayak setu, Pak. Tengahnya danau, belakang sampingnya hutan. Pak, sebentar. Kenapa, Pak, dia? Hah? Ini polisi ini. Hah? Dia polisi? Iya. Wah, kita harus. Kita bawa dia ke sana. Yaudah. Sabar, ntar kalau udah mateng baru kita buka. Udah kayak nangka. Ikut. Berarti kita ranggam. Eh, aku ikut kak. Woi, dia ikut kak. Yaudah kamu ikut. Ikut. Ayo masuk dulu. Sikit, ambil kursinya. Kursinya duduk. Duduk. Karena tidak boleh ada orang yang tahu jalan menuju ke tempat ini. Mari sini. Siap. Oke. Okay. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday ya, Pak ya. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Emang ulang tahun Pak hari ini? Kamu ulang tahun.
Kamu dilahirin apa dicetak sih? Kita ngapain dibawa ke sini? Ya, kamu kenapa? Kamu datang-datang ke sini ada urusan apa? Saya kan cuma mau makan di kafe tadi. Alah, bohong kamu. Beneran? Biadab kamu, biadab. Tadi Kiki mau ngeramal kayaknya, Pak. Bukan lampu wasia. Oh, bukan, saya pikir mau ngeramal. Ini teman saya, Pak. Teman kamu? Dia dari kepolisian juga. Dia saya tugaskan untuk mengamankan situasi di rumahnya Maiden. Takutnya ada maling. Oh, bagus. Berarti ini tim kita. Tim kita jadi. Nah, mendingan di sini kan. Gimana? Saya di sini, Pak. Iya. Kalau Dadan bilang mending di sini, kalau sih dua-duanya oke lah. Kalau dipikir-pikir kerja di kejahatan ini unik-unik juga ya. Masa ada anak mau merampok bapaknya sih? Tapi orderannya emang aneh-aneh. Kemarin terakhir itu saya di order suruh kuli pura-pura ngerokok terus ngebakar gedung. Kacau banget itu. Ini aman gak sih guys? Gak nyebut kantor ya, masih aman ya. Kemarin juga saya itu disuruh ngebantuin korupsi BTS. Baru BTS-nya doang 8 triliun. Gimana aslinya ya kan? Baru behind the scene. Kita harus menutup mata orang luar yang masuk ke sini. Ya. Oke, Pak. Tapi... Oke. Ini ngapain ditutup sih? Luar apa? Orang udah tahu. Kan tadi aku udah tahu. Iya. Sebelumnya kamu harus pura-pura lupa. Pura-pura lupa, orang udah tahu. Oke, ini adalah paket rumah yang akan menjadi sasaran rampok. Ini kan rumah gue. Gila, besar juga ya rumahnya. Iya, ini rumah ini kamu. Emang rumah asli kamu nih, saya fotokopi perkecil rumah kamu. Ini paket, ini bohongan, bukan rumah lo. Ini kamar-kamar gue ini. Nah, coba kamu jelasin rumah kamu di mana. Ini kamar. Bapak kamu biasanya tidur jam berapa? Tidur jam 3 kayaknya. 3 subuh. Ya. Jadi jam 3 itu enggak bagus loh buat kesehatan loh. Iya, benar. Ini siapa? Ini jam 9. Apa? Tidur tuh. Ini siapanya? Hah? Ini siapanya? Dia lagi ngobrolin bapaknya loh, bahas gitu lah. Bapaknya dulu kelarin. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Ini burung bapaknya. Ah, burung bapaknya. Portable ya. Oh, burung hantu, burung hantu. Burung hantu, burung masukin, hantu. Masukin aja ya, kasihan mamanya. Burung hantu, burung hantu. Maksudnya burung hantu. Mamanya senang banget melihara burung hantu. Iya. Iya. Enggak, jadi maksud gua enggak ke situ. Terus. Saya udah selamatin bapaknya. Maksud gua ini burung hantu piaraan bapaknya. Kalau sampai hilang mamanya yang diomelin. Oh iya itu maksudnya. Iya. Udah. Yaudah. Ini kita bahas rumah aja. Ini bukan kandang, ini rumah. Iya. Oke, jadi bapak kamu tidur jam 3. Terus kamar papa di sebelah mana? Tengah sih. Biasa dia doyannya di tengah. Okay. Di tengah. Di tempat nonton TV. Kalau sekolahnya di mana? Sekolah ya? Iya. Emang lu pikir rumah gue segede apa? Kan biasanya... Lu kenapa bahas sekolah? Kenapa? Ya kan biasanya dia sekolah di mana? Enggak ada, kan ini mau kita rampok bapaknya. Kan lu rampok gue. Gak usah sampai background pendidikan kalau mau ngerampok. Yaudah. Ya terus, siapa tahu. Kamar bapak apa? Menyimpan barang-barang berharga di sebelah mana? Ya itu gak tahu. Loh. Coba kita lihat. Iya, coba lihat. Bisa dibuka gak? Nah, sebelah mana? Wow. Sebelah mana? Wih, banyak burung-burung. Eh, monyet. Cong, ini beli di mana buat anak gua nih? buat belajar anak. Tuh, ada tangganya juga, guys. Nah, bagus banget. Jadi ini untuk sensor. Tapi harus hati-hati, biasanya ada anjing ya. Iya, jadi ini kita bisa main sambil cerita. Iya. Iya, berarti biasanya kamu. Ini ada ini juga nih. Oh. Wow. Ini bisa jadi pagar. Jadi ini kayak peternakan gitu, guys. CCTV-nya di mana aja titik CCTV biar kita tahu. Aduh, enggak tahu. Biasa ada di kamar mandi sih.
Oke, okay, nih. CCTV di kamar mandi. Saya boleh download datanya nggak? Oke, situasi sudah kita ketahui. Ya. Sekarang menurut kamu, menurut kita kamu masuk dari mana? Oke. Oh, apa? Apa? Informasi sudah tiba. Ayo kita segera merampok. Dia udah ngapalin. Dia kan ngapalin skrip lo tadi. Aku lagi ngapalin skrip dulu. Entar dulu, dia udah ngeluarin. Dia udah ngapalin. Menurut kamu, bagusnya kita ngerampok gimana caranya? Jadi kalau misal kita saat merampok, kita ini gak boleh pakai baju mencolok. Kenapa? Karena nanti matanya takut kecolok. Udah bener Kiki masuk tadi. Dia udah ngapalin Pak tadi Pak, mata mencolok, mencolok ini. Dia tadi juga, kita briefing. Tolong lihat dia ngapalin. Iya, dia ngapalin. Kita harus 5S, senyum, sapa gitu. Iya. Tadi udah jadi terus yang kedua, nih. Jangan kasih tahu. Terus yang kedua, kita harus 5S. Kan bener. 5S, S yang kita pertama. Kita harus senyum. Sapa, sopan, santun. Wah ini mau maling ya? Satu lagi, satu lagi. Satu lagi, kita harus mengadakan promo biar banyak klien. Enggak, bukan, yang S. 5S. Senyum, sapa, sopan, santun. S satu lagi apa? Senyum. Udah. Ayo lah, apa Mi? Senyum, sapa, sopan, santun. S-nya lagi, sedeng. Nah. Udah. Kita kalau mau merampok harus 5S. Apa Ki? S yang pertama. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Gak boleh 6S-nya. Kenapa? Ya gak boleh dong, nanti kita main suling. Udah siap. Kita gali informasi dari informan kita. Boleh duduk, silakan. Jadi strateginya. Pelan dulu, suaranya. Ada orang umum. Jadi rencananya besok kita halal bihalal untuk di rumahnya Pak Naryo. Jangan lupa ya, keluarganya diajak. Dress code-nya atas putih, bawahnya jeans. Berarti Rian enggak boleh pakai baju yang kuat. Kenapa? Baju kokoh. Iya, berarti karena dress code-nya kan kaos putih. Iya. Oke. Maaf, ini kafenya udah mau tutup, Mbak. Iya, kita bangkrut, Mbak. Enggak segitunya. Jadi kafenya emang udah jam segini waktunya kita tutup. Oh, udah tutup ya? Udah tutup. Ya udah deh. Ini aku bayarnya kemana nih? Udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gratis nih. Iya, biar aku aja yang bayarin. Iya. Soalnya kalau jam segini udah waktu kita udah nggak bisa open table. Kalau open BO boleh yuk. Iya. Jadi mau pulang sekarang? Yaudah. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya. Kagak boleh dianterin sampai luar. Padahal dia pengen salaman sama gua. Iya, nggak boleh banget. Kayak udah dibagi, sarang satu ya, segmen ini dulu, segmen ntar gua. Ada kayak dibagi begitu. Udah aman? Udah aman, informan bilang dia udah survei ke rumahnya Maiden. Oke. Okay. Wah, semua jadi berarti kita tinggal menjalankan misi kita, Pak. Iya, kalian udah banyak ngomong, sampai bosen aku. Ini namanya juga acara lawak. Namanya acara lawak, kita harus banyak ngomong. Iya. Kalau banyak gerak, kita dancer. Gue curiga dia diutus Tuhan buat uji kesabaran kita. Dadan, kalau mau survei mah gak usah jadi gembel biasa. Saya udah ngecek rumahnya, udah ngintai rumahnya. Terus muter sampai 7 putaran. Terus? Rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran?
terus gara-gara lo yang harusnya survei. Jadi rumah kamu kebakaran. Oh bisa pingsan diri. Bisa pingsan diri. Kebakaran. Iya. Itu tidur kalau ada ngoroknya bukan pingsan. Kamu sudah paham kemarin mengintai rumah yang kita targetkan. Sudah. Repot nih ya catatannya. Gara-gara tadi dikasih tahu masalah blocking, semua orang diaturin sama dia. Apa ya kalau saya catet jangan kebanyakan blocking belakangin kamera ya. Semua orang diatur sama dia sekarang. Wajar, wajar. Langsung jadi FD dia. Lu aja yang lain mengerti. Karena semuanya udah kumpul. Begini, tangannya begini ya. Mbak, ini kenapa lu nyender begini? Lu jadi tim, bukan jadi LC. Nyender aja. Terlalu nyender, iya. Sekarang laksanakan tugas. Cep. Tahu nggak tugasnya apa? Wah, ini keren dicatat. Coba jelasin. Kamu sebagai penjahat senior, jelasin tugas dia sebagai mata-mata. Jelasin. Kamu. Hadap sini kalau diajak ngomong. Gue deh. Sini ya. Hadap sini kalau dihadap kamera. Iya. Kamu tugasnya cek rumah. Kok cek rumah? Lama di dalam properti nih, ceritanya. Belum dibersihin ya, ayo ngatur. Kamu tugasnya ngecek rumah, terus apa, Bang? Survei rumah. Apa lagi? Cari pelanggan. Minta DP. Minta DP. Saya enak dia.